Tidak mungkin. Ya, montes di sana. Tidak bisa. Ya. Ya, benar. Lakukan dia. Go. 1-0 untuk PSBM. Dan kali ini tendang pertama dari Pamung Rara Gunawan. Yang mana kita ketahui Saudara Gunawan ini adalah pemain daripada Pesat Agara. Telah banyak memperkuat berbagai tim dan melalang buana rumput di berbagai turnamen, termasuk terakhir kemarin turnamen di Laubalang. Kurniawan bersiap-siap ya. Montes dan kali ini Yakino Hal Nawan Oda santai tadi saudara Nawan lakukan gerak tipu dan menipu daripada saudara Yakino Hasan. Satu sama. Dan penentang kedua dari PSBR kita saksikan di sana. Ada detiknya. Ada. Kita saksikan. Saudara Akbar. Akbar melakukan tendangan. Cool. Yakin tadi saudara Akbar dan Montes tadi dapat menyentuh bola, namun sentuhan saudara Montes belum berarti. 2-1. Kali ini Angga penendang kedua dari Pamun FC. Yakin Hasan, dengan yakin dia melakukan teriakan seakan-akan membuat daripada saudara Angga sana siap-siap di Angga. Angga boleh lakukan dan tenang dari saudara Angga. Tendangannya berhasil tadi mengecoh daripada saudara Yakino. 2-1. Kali ini penendang ketiga dari PSBR, Akil kapten kesebelasan daripada PSBR. Kita saksikan apakah Akil juga mampu merobek jala daripada saudara Montes. Montes telah bersiap-siap di sana. Akil menempatkan bola di titik putih dia. Siap-siap sana Akil. Akil sudah lakukan Akil. Tendang kepada Akil tadi melenceng. Melenceng di sebelah kanan Mister Marcelo Montes. Aldo kali ini berhasil sama Kroasia. Masuk. Ya, kali ini penendang ketiga dari Pamut dengan skor 2-1. Aldo kali ini tenang dari sana Aldo. Aldo. Ya. 3-2 Aldo. Penendang keempat kali ini dari PSBR saudara Manda. Skor sementara 3-2 untuk kamu. Penendang keempat PSBR ini saudara Manda. Dan inilah penendang penentu untuk PSBR. Manda. Montes dapat menepis tendangan daripada saudara Manda tadi. Dan kali ini penendang keempat Firman
7. Dan apabila Firman berhasil merobek pada jalan dari Aquino, maka adu penalti ini akan dimenangkan oleh Pamun FC. Firman di sana. Siap-siap dia Firman. Dan Firman. Dan itulah tadi hasil akhir dari para penalti 4-2 dimenangkan oleh Pamun FC. Maka Pamun FC berhasil melaju ke babak semifinal. Dan perlu kami informasikan untuk pertandingan besok sore, yaitu kesebelasan Gala Putra berhadapan dengan kesebelasan PSBM, yang mana juga pertandingan besok sore itu pertandingan yang begitu ketat dan pertandingan yang sangat panas. Maka jangan ketinggalan, mari saksikan beramai-ramai Kapten kesebelasan agar menghadap wajah panitia. Hilai tepi kulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur.